Gak ada tujuan untuk apa-apa gitu. Cuma motif untuk kehati-hatian. Hati-hati apa? Hati-hati jika itu berita hoax ataupun bukan, kita sama-sama berlindung pada Allah. Itulah saran dari saya. Dasarnya seperti tadi, kehati-hatian aja, kehati-hatian. Maksudnya hati-hati gimana sih, Pak? Gini, mohon maaf ya, bertanya satu-satu. Waktu kejadian itu di TV One ada tayangan tentang pemberitaan penculikan Ustaz. Nah, malam itu juga ada yang share. Nah, terminta saya untuk kehati-hatian aja, dasarnya dari situ. Udah. Hati-hati, ya. Hati-hati maksudnya apa nih, Pak? Jadi gini, yang bersangkutan mendapatkan postingan itu dari grup tertutup mereka. Kemudian dia kemudian menyebarkan keluar. Gitu. Intinya begitu kan? Ya, jadi dan Pak Sukandi, Mas Sukandi. Ya, Mas Sukandi mana? Mas, nah ini. Ya. Jadi Pak Sukandi ini dapat informasi dari ya.